Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, bosku, hari ni aku mau buat video lagi. Sebenarnya benda ni aku sudah buat siap ya. Semua sudah aku pasang. Cuma banyak yang komen lah minta cara untuk buka interior ni. Jadi aku mau buat satu-satu lagi. Sebenarnya aku malas juga mau buka ni, takut-takut nanti calar lagi kan. Tapi tak apalah, demi kamu ni, demi subscriberku ni, ya aku buat balik lah. Tak apalah berkorban sikit. Ini aku mau tunjukkan lagi, hari ini aku mau tunjukkan cara untuk buka semuanya. Kita step dari satu step ke satu step lah. Dari pertama buka sampai yang terakhir. Sebab sini aku banyak lah aku belum cat ya. Ini aku belum cat. Bagian sini aku belum cat. Lepas tu aku ingat ni cover steering ni pun aku mau cat juga. Sama cover meter dalam ni. Yang luar ni aku sudah cat, cuma yang dalam ni aku belum cat. Sama yang ini. Ini pun aku mencat sekali. Sama yang ini, bagian sini tu sini. Sebab bumbung nanti ni aku mau tukar juga dia punya kainnya. Aku mau kasih warna hitam. Aku mau pakai yang kain Ricaro tu. Tapi tak tahu bila lah, sebab sekarang ni sibuk sikit. Jadi tak ada masa juga buat video mungkin. Mau buat cuma mungkin lambat lah. Okay, jadi sekarang ni kita masuk pergi step pertama dulu ya. Untuk buka interior ni. Okay, sebelum buka tu kamu mesti mau ada ini ya. Di sini aku ada sediakan. Ah, ini. Aku ada screwdriver yang jenis pendek ni ya. Yang mata bunga. Ini mesti ada wajib ni, yang pendek satu. Sama yang ini sederhana panjang satu. Yang ini untuk cungkil ya. Sebenarnya ini untuk tinted kalau enggak silap ni. Tapi bolehlah pakai cungkil-cungkil interior ni. Sama screwdriver yang jenis mata tolak ni. Kita mesti mau ada inilah. Oke, okay, kita masuk pergi step pertama lah. Okay, step pertama kita buka ini dulu ya. Aduh, buknya ini. Siap. Lepas tu kita cungkil yang ini ya. Ini bagian bawah ni. Kita cungkil. Oke, okay, ini sudah buka. Dia ada 4 clip. Lepas tu kita buka yang ini. Nanti ni tarik macam begitu. Lepas tu untuk bagian sini ni pun ini kita buka, kita cungkil siap. Okay, sudah terbuka. Belakang ni ada soket, jika nak terbuka lah. Okay, untuk buka ni dia ada 2 skru ya. Ini satu dengan sini satu. Kita buka tu skru dulu. Ini susah sikit bos, aku buat satu tangan ni. Sebab aku tak ada yang pegang kamera tu. Lepas tu kita keluarkan. Ini tak boleh tarik habis ya. Tarik sikit je. Ini saja. Okey. Semua buka ini dulu. Tapi ini yang aku takut mokyo ni sebab dia keras sikit ni. Kolong ini keras sikit. Kita buka ni ya, bagian sini. Ini aku guna screwdriver sebab ini ni keras lah ni, dia keras sikit. Dia pakai yang lembut. Ini dia, tapi aku lapis dengan kain. Seperti itu. Oke, dia ada klip. Ini satu, dua. Lepas itu video ini kita buka, mesti dia ada 2 skru di belakang. Sebabnya aku mau cat juga nih. Cuma aku hari itu tidak sempat, spray pun tidak cukup. Jadi tidak apalah, sekali aku buka ini aku buka terus lah. Oke, lepas itu kita buka 2 skru. Lepas itu kita tarik keluar. Lepas itu belakangnya ada soket-soket lah. Ini soket-soket kita buka dulu ya. Kita buka ini, begini dia hasilnya. Tapi dalamnya sebenarnya tidak ada apa-apa nih. Tidak boleh masuk tangan juga nih sebenarnya. Cuma
radio ni kan. Ini kalau radio standard lah. Kalau yang sudah tukar Android tu enggak perlu lah. Tapi ini mungkin ada masa aku mau tukar di Android. Cuma sekarang ni aku mau buka dia punya cover ni. Ini aku mau cat balik. Di sini dia ada skru. Tapi dia punya skru ni yang jenis 6 segitu kan, dia bukan LMK. Jadi mau beli dulu dia punya itu baru boleh buka. Tapi aku mau cat juga nih. Jadi aku enggak kayak pasangan nanti. Oke, lepas itu kita masuk bagian sini lah dulu kan. Step untuk buka nih. Sebab bagian sini ini dia leceh sikit. Susah sikit lah. Jadi kita buat yang ini dulu. Tak buka ya bos, aku malas mau buka lah. Sebab ini banyak kerja kalau mau buka. Aku tunjuk dia punya kedudukan skru je lah. Sama apa yang kita mau buka, baru boleh buka yang ini. Pertama kita buka dia punya laci ni. Oke, lepas tu di sini ya ini. Dia ada satu klip ni. Tapi di sini aku punya klip sudah pecah. Mungkin hari itu aku buka aku nak nampak bagus-bagus kan, jadi dia pecah. Tapi ini aku belum mau beli klip baru lah, baru boleh pasang. Ini siaplah cincin-cincin siaplah. Okay. Lepas tu kalau macam kamu mau senang, buka habis ya lalu ya. Untuk buka habis ni dia ada dua skru je. Size 10 sini dengan sebelah sini. Lepas tu dia boleh turun habis. Kita buka habis. Okay, lepas tu di dalam ni aku tunjuk kamu dia punya skru lah. Dia gelap sikit. Nampak. Untuk belakang ni dia ada satu, dua. Boleh lah kamu cuma masuk kepala cek di bawah ni, kamu nampak seluruh kedua-duanya sekarang. Dia ada satu, satu. Di ujung sana 1, 2, 3. Empat, lima, enam. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 8, 8. Dia ada 8 skru di bawah ni. Baru boleh buka yang ini. Cuma sini aku malas membuka lah. Sebab ni sayang sudah kalau aku membuka. Banyak kerja. Jadi aku tunjuk kamu dia punya tempat skru lah. Buka ini dulu, lepas tu bawah tu kamu tengok siapa pergi bawah. Kamu nampak je tu dia punya skru, ada 8 skru. 8 ke 9 kalau tak silap. Jadi kamu boleh tengok sendirilah. Jadi lepas tu kita pindah pergi sebelah sini. Nah, ini yang susah ni. Bukan susah sebenarnya, cuma sempit lah. Sakit tangan. Lagi-lagi kalau tangan besar nih memang susah nih kalau yang tangan besar. Kalau tangan yang jenis-jenis kecil itu senang lah. Oke, lepas tu di sini aku buka ini dulu ya. Ini kabel. Di bawah nih. Ini satu. Ini kita tarik sini, coba di clip ya. Ini tarik seperti itu. Lepas tu tarik keluar. Ini ada satu soket. Sini kamu buka sih ini punya soket ni. Aku buka lah supaya senang nanti yang kasih yang kamu lihat punya video kan. Kau bawa ni. Okay, lepas tu kita buka kabel steering ni. Untuk buka kabel steering ni dia ada 4 skru. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke, lepas kita buka ini steering, kita kasih turun dulu. Lepas itu kita sini aku sudah buka lah dia punya skru. Cuma malas mau pasang sebab ini aku mau cat juga. Buka di bawah atas ni. Lepas itu buka kabel bawah. Nah, banyak betul kerjanya nih bos.
tu meter, cover meter. Ni cover meter ni dia ada dua skru. Sini satu, sini satu, di sini satu. Dia ada dua skru, lepas tu kamu boleh tarik sini, tinggal tarik sini. Tapi sini aku macam malas dah membuka. Takut nanti pecah lagi dia punya klip. Kalau buka kan. Habis tu kamu sini, sini ada satu, ada dua. Tapi aku belum masuk skru ni. Oh, ni aku masuk skru. Sini kamu tarik sini, tarik, tarik keluar ni. Macam gitu. Itu dia goyang sudah. Tapi aku malas membuka ni. Oke. Okay. Lepas tu yang ini. Ini mulai dari bawah ni, bos. Orang boleh tengok ni. Sekejap lah. Kalau boleh masuk. Itu dia ada dua skru ya. Dia ada berapa skru ni? Ada empat kah? Ada empat kalau tidak silap. Ada empat. Bos. Tidak nampak lah. Nah, tapi itulah. Situ ada dua skru. Ini satu dua. Sini pun ada, sini pun ada. Itulah dia punya skru. Memang sempit, memang sempit. Jenis tangan yang kecil ni baru boleh masuk. Aku pun hari itu tengah mati juga mau buka. Itu yang ini. Ini yang paling susah ni. Dia kecil je ni. Dia ada 4 skru ni. Ini ada 4. Ini pun ada 4. Untuk buka tu boleh sikit ni. Mana dia? Itu dia punya skru tu. Satu, dua. Lepas tu di sini ada satu. Sebelah sana pun ada, sebelah kanan pun ada. Empat. Itulah, dia ada 4 skru. Tapi mau bukanya tu lah. Boleh tahan juga lah sakitnya. Okey. Lepas tu di sini aku sudah siap. Ini semua sudah siap lah, cuma aku mau buka ini. Ini kalau kamu buka ni, dia ada klip je ni. Senang je ni, kamu tarik je. Lepas tu, oh ini buka dulu getan. Okey, pak, tarik pergi belakang. Dia macam ni, dia ada lock ni. Dia ada lock besar. Siap lah. Kau mau cat nanti. Ini sebenarnya aku tak tahu ni, cuma mau buka ni. Ini mau buka dia punya door trim dulu baru boleh tengok macam mana mau buka ni. Kalau dia pakai clip okey lah, kalau yang jenis pakai gum susah sikit lah. Tapi mau tak mau mesti mau buka, jelek juga kalau macam ni. Warnanya ni kotor lah sebelum ni. Tengok jelek ni kalau nak dicat ni. Jadi aku buat yang ini, dia punya tutorial cara buka ni. Kalau macam kamu tak faham, kamu tanya aja. Kamu boleh komen atau WhatsApp lah terus. Nanti aku tinggalkan nombor lah di bawah. Sebab benda ni memang susah juga ni mau buka ni. Tapi kalau macam kamu tinggal dekat-dekat, senang lah. Boleh datang sini, aku tolong buka. Tiada masalah, bos. Ini banyak lah aku belum cek ni. Di sebelah sini. So aku baru order chat juga. Aku selalu order di Shopee je lah. Malas aku mau pergi beli di Atui. Mahal. Kalau Shopee murah sikit. Tapi itulah, mau tunggulah. Mau barang sampai. Semua nanti aku mau chat ni. Ini. Ini aku masih sama warna dengan ini tu. Dengan inilah steering semua ni. Ini enggak lah, mungkin enggak lah.
Coba ini biar ebek. Oke, ini ngecek. Ini sama belakang tuh. Ini kawan aku sudah buka, cuma memang tak boleh buka lah. Mau buka semua seat nih sama itu seat belt baru boleh buka. Memang ambil masa lah kalau mau buka yang itu. Oke bos, sampai sini aja lah video ya. Jadi untuk part 2 tuh aku cancel dulu. Aku masuk part 1, hari itu aku sudah upload. Lepas itu aku masuk yang ini dulu, supaya kamu boleh tengok lah cara dia buka. Lepas itu nanti aku masuk part 2. Sebab benda ini aku buat sikit-sikit bos. Aku nak buat satu kali, satu hari satu kali. Aku nak buat sikit-sikit, aku nak buat satu kali. Aku kalau macam ada free, ada masa senang sikit baru aku buat. Nah itu yang kadang video tuh aku upload macam sikit-sikit lah. Sebab yalah kamu paham lah, kita ini ada keluarga juga kan. Ada barang lagi mau diurus. Lepas itu aku kerja juga nih. Jadi kalau ada free jalan baru aku buat semua nih. Ada masa baru aku buat. Oke, sampai sini jalah. Jumpa di part 2 lah nanti ya. Kamu tengok siap macam mana cara aku buat nanti. Tengok macam mana hasilnya. Oke, assalamualaikum.